Maidi rahimahullahu taala dalam bab yang ke-11 insya-Allah kita sambung pengajian kitab kita, bicara tentang insan agung, insan yang menjadi junjungan kita, panutan kita, panduan kita, junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang ada kitab muka surat 33, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin, babu ma jaa fi na'li rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang capal, na'li, capal ataupun selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, wa bihi ilaihi qala hadathana Muhammad ibn Bashar qala hadathana Abu Daud at-Tayalisi qala hadathana Hammam an Qatadata qala qultu li Anas ibn Malik kayfa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lahuma qibalan. Daripada Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagaimanakah bentuk capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Anas radhiyallahu anhu jawab, kedua-duanya mempunyai dua tali capal. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala qala hadatsana Waqi' an Sufyan an Khalid al-Hadza an Abdullah ibn al-Harith an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan mathniyun syirakahuma. Daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua tali yang bercabang dua. Baik. Jadi bab ini tuan-tuan cerita tentang selipar. Kita dah sebut sebelum ini tidak ada tokoh yang hebat yang diceritakan tentang dirinya detail selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta selipar yang dipakai oleh Nabi maknanya diriwayatkan, dijadikan hadis, dan dalam hadis yang pertama pun Sayyidina Qatadah tanya pada Sayyidina Anas, selipar Nabi macam mana rupa? Jadi bila ditanya, maknanya sesuatu yang ditanya menunjukkan sesuatu tu penting. Bila ditanya maknanya penting. Jadi sahabat, sama-sama sahabat ataupun tabi'in bertanya kepada sahabat kerana mereka tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanya tentang Nabi. Hatta sedetail-detail perkara tentang Nabi ditanya. Jadi itu adalah kerana kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bab ini sesimpel bab selipar, Al-Imam Tirmizi masukkan dalam Syama'il. Riwayat tentang selipar. Dan disebabkan itulah kita lihat, dapat lihat maknanya para muhibbin. Para muhibbin maksudnya orang-orang yang mencintai, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ni nak kehidupan mereka sering berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dilakukan sesuatu agar hidup mereka ni sentiasa ingat pada Nabi. Sebab tu zaman kita sekarang jadi famous ni kopiah kan. Ada simbol. Simbol capal duduk atas kopiah. Ini bukan sebiji seperti mana capal Nabi, bukan. Tapi simbol. Simbol ni tujuan dia apa? Supaya nak bagi kita teringat ke Nabi. Sebab muhibbin ini dia akan buat apa saja supaya dia ingat pada sesuatu yang dia cinta. Kan? Kekasih, maknanya kalau kekasih dia suka warna pink contoh kan. Ya, maka dia akan buat sesuatu yang akan menyebabkan dia teringat dengan pink tu. Dan akhirnya dengan pink tu dia akan teringat kepada kekasih dia. Jadi itulah simbol. Ya, sebenarnya semata-mata simbol saja, hatta dekat ridak. Saya bawa ridak ni contoh hari ni. Dia buat ridak. Diletakkan simbol na'an. Ya, selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian orang kata melampau, melampau sangat. Buh sampai buh selipar atas kepala, sampai buh selipar atas ridak, tak melampau tuan-tuan. Bagi muhibbin, bagi pencinta, apa saja yang ada di sekeliling mereka yang boleh buat mereka ingat pada Nabi, maka itu bukan melampau.
Seorang kekasih dengan kekasih dia. Kita pun buh gambar bini kita, buh gambar anak kita di wallpaper. Bini kita bukan ada dalam handphone ni. Bahkan kita WhatsApp dengan orang lain pun bukan WhatsApp dengan bini kita. Tapi bila tengok dekat bini kita, tengok pada anak kita, dia jadi simbol. Wallpaper tu jadi simbol kepada kita, mengingati kepada mereka. Jadi itu tidak dinamakan melampau. Hatta sebahagian ulama mengatakan, maknanya selipar Nabi SAW, apa-apa sahaja yang melekat ataupun pernah menempel pada tubuh Nabi yang mulia, maka dia pun mulia. Termasuk selipar. Selipar ni sesuatu yang melindungi kaki Nabi SAW yang mulia. Maknanya kaki Nabi yang mulia, yang menempel dekat kaki tu pun mulia. Walaupun duduknya bawah tapak kaki. Sebab bawah tapak kaki Nabi pun mulia. Maka apa yang pernah menempel pada kaki Nabi, dianggap sesuatu yang mulia. Tambah lagi para ulama kita pernah syarahkan, walaupun dikaji sebahagian ulama berbincang tentang tidak ada hadis yang mengatakan tentang Nabi SAW Mi'raj, Mi'raj naik dengan selipar-selipar. Tapi riwayat tu biasa kita dengar, bila Nabi Mi'raj specialnya selipar Nabi ni sebab ikut Nabi naik Mi'raj sekali. Dan kita tahu Mi'raj Nabi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala atas daripada langit ketujuh. Sidratul Muntaha, duduk dekat atas sekali. Tempat yang Sayyidina Jibril alaihi salam pun tak boleh lepas. Maknanya dalam banyak-banyak makhluk, Jibril pun boleh temankan last dekat situ je. Jibril sebut apa? Nabi sebut, marilah teman aku naik atas lagi. Maka dijawab oleh Sayyidina Jibril alaihi salam, ini tempatnya cukup. Aku dah tak boleh naik lepas daripada ni. Nabi kata, ini bukan tempatnya untuk seorang teman meninggalkan teman dia. Tapi Jibril jawab, memang aku tak boleh. Rapat mana pun aku, ini adalah kemuliaan yang Allah bagi pada engkau, semulia-mulia makhluk. Engkau je yang boleh naik. Aku setakat ni je, kalau lepas daripada ni, aku akan terbakar. Kata Sayyidina Jibril AS. Dia tak boleh. Nabi je duduk lepas naik atas. Jadi Nabi naik, kalau kita compare, memang tak ada riwayat khusus. Guru-guru saya pun apabila ditanya soalan, antaranya Syekh Nuruddin pernah juga ditanya soalan ini. Ada ke riwayat betul hadis yang menyebutkan Nabi naik tu dengan selipar-selipar sekali? Tak pernah jumpa. Memang tak pernah jumpa. Tapi kalau di compare dengan ayat Quran yang menyebutkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kalimullah, Nabi Musa bila nak bertemu Allah, dia pergi naik ke Gunung Sinai. Bukan bermakna Allah ada kat situ. Sebab Nabi Musa, tempat Nabi Musa ya, tapi bukan tempat Allah, kerana Allah tidak bertempat. Sebab kalau kita kata Isra' Mi'raj, Allah tu duduk atas langit, maknanya dah Nabi Musa jumpa dekat Gunung Sinai je. Takkan Allah ada kat Gunung Sinai pula. Masa jumpa Nabi Muhammad, Allah duduk atas langit, berpindah-pindah pula. Itu bukan sifat Allah Ta'ala. Jadi tempat Nabi je di langit, ya, tapi Allah tidak bertempat. Jadi waktu Nabi Musa, jelas ayat Quran sebut tentang Allah berbicara dengan Nabi Musa. Bila Nabi Musa naik Gunung Sinai nak berjumpa apa namanya tempat untuk Nabi Musa bertemu Allah Taala, Allah sebut dalam Quran, jelas sebut ayatnya, ikhla' na'laik, cabut dua selipar kamu. Nabi Musa nak jumpa Allah kena cabut selipar. Allah sebut ayat dalam Quran, cabut selipar. Tapi Nabi Muhammad dalam ayat Isra', dalam hadis, satu pun tak disebut tentang selipar. Tak disebut langsung. Jadi bila tak sebut, ada kemungkinan tak maknanya Nabi naik, tak ada riwayat kata Nabi cabut selipar, dan tak ada riwayat kata Nabi pakai selipar. Jadi boleh jadi tak Nabi naik dengan selipar-selipar tak cabut? Boleh jadilah. Jadi kata sebahagian ulama, maknanya ini menunjukkan kepada kemuliaan sesuatu yang menempel pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta orang yang menghina selipar Nabi, ya, boleh jatuh kufur wal'iyadzubillah. Hina selipar saja boleh jatuh kufur wal'iyadzubillah. Sebab ini selipar yang mulia yang pernah diletakkan di atas, maknanya di bawah tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab tu kadang-kadang kita nak membenci ni, bencilah sekadarnya sahaja. Kadang-kadang kita membenci bi ghairi ilmin, kan. Kita pun sedih juga kadang-kadang, ya, orang petikai bab capal, bab apa. Terpulang kalau dia tak nak jadikan itu simbol yang mengingatkan dia pada Nabi, terpulang. Tapi orang lain ada yang semata-mata melihat kepada simbol capal tu, dia teringat pada Nabi. Bila tengok simbol capal tu, macam ini ridak, dia buat betul-betul macam hadis lahu qibalan, ada dua tali simbol. Orang yang mengaji hadis dia akan teringat
Tengok ni Allah, lahu qibalan, selipu Nabi ada dua tali. Jadi ini mengingatkan kepada hadis. Walaupun taklah sebiji serupa, ada ukir-ukir gini pula. Ini hanya ilustrasi. Maknanya orang simbol, simbol ni macam-macam boleh buat kan. Jadi bila simbol dia hanyalah suatu maknanya tanda ataupun tanda untuk seseorang mengingat kepada sesuatu. Ya, hatta kalau kita kepada benda-benda dunia pun memang kita pakai simbol kan, dan kita berbangga dengan simbol. Kenapa dia letak duduk atas kepala? Kalau selipar, buat selipar lah. Kenapa letak atas kepala? Sebab kita nak muliakan kedudukannya. Bukan muliakan selipar tu, muliakan sahib kepada selipar tu, tuan selipar, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Macam orang ada, dia ada apa, perjumpaan geng-geng BMW contoh kan. Dia orang pun pakai baju, dia bangga dengan logo BMW. Kalau geng-geng BMW tiba-tiba pakai logo Proton, dia pun rasa pelik. Kenapa? Mamat ni bukan kita nak pergi sama-sama pergi apa, fun drive BMW ke? Kenapa pula tiba-tiba ada logo lain pula, logo traktor kat situ? Dia tak jadi. Jadi orang akan berbangga dengan simbol. Dan sebaik-baik simbol untuk dibanggakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab tu kadang-kadang orang yang membenci, macam saya cakap tadi kan, dengan sebab kebencian dia dalam kejahilan, dia kadang-kadang boleh menjatuhkan diri dia kepada kekufuran. Saya dengar macam-macam dah tuan-tuan. Bahkan saya sendiri pernah masuk TV dengan ridak ni. Tiba-tiba ada orang capture gambar saya di TV, ya, keluar viral dan sampai balik dekat saya status, ya, sahabat kita seorang lah, ya, saya pun dah tak ingat dah nama dia, cerita lama, ya, keluar viral dekat Facebook. Tengok ni ustaz ni bawa pakai simbol kesesatan. Sesat terus saya hanya kerana memakai ridak capal. Pelik, memang pelik. Jadi simbol itu hanyalah sesuatu yang mengingatkan. Dan ada sebahagian yang lebih ekstrim di bawah tu, komen macam-macam lah. Saya baca pun saya takut nak baca. Dalam banyak-banyak benda, kenapa selipar? Buat teruslah logo spender Nabi. Astaghfirullahalazim. Sampai macam tu tuan-tuan. Bila kita tengok satu-satu-satu ni, keyboard warrior punya kerja. Keyboard warrior punya kerja. Kadang-kadang dia pun tak tahulah macam mana dia boleh keluarkan kata-kata yang macam itu. Sebab macam saya sebut, pencinta dia hanya kerjanya buat sesuatu agar dia mengingati kepada orang yang dia cinta. Maka ini hanya sebahagian kecil. Bukan diwajibkan pun, wajib letak capal atas kepala. Bukan. Bukan begitu. Jadi tengok para sahabat. Dalam hadis pertama lagi, Sayyidina Qatadah tanya pada Sayyidina Anas. Dalam banyak-banyak benda nak tanya, dia tanya apa? Selipar. Penting sangat ke? Benda selipar. Tapi bila ditanya, sesuatu yang ditanya maksudnya penting. Macam anak murid dalam kelas. Anak murid dalam kelas dah habis, cikgu mengajar, ha, ada apa-apa nak tanya. Bila ada soalan daripada anak murid, maknanya soalan tu penting. Kalau tak penting untuk orang lain pun, penting untuk diri dia. Sebab dia tak faham. Sebab tu dia tanya. Kan gitu. Jadi benda yang ditanya akan menunjukkan kepada sesuatu tu adalah penting. Jadi di sini selipar je ditanya. Penting sebab apa? Penting untuk mahabbah dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak tahu tentang Nabi untuk diri dia, bukan untuk orang lain. Tapi dah dapat tahu untuk diri dia, hadis ini disampaikan kepada orang lain sampai akhirnya sampai pada kita pada hari ini. Ha, jadi menunjukkan apa saja tentang Nabi semuanya adalah penting. Begitu kita sebut. Jadi kalau ada orang petikai tentang Isra' Mi'raj, Nabi pakai selipar bawa ke atas ke tidak, apa semua itu kita dah jelaskan lah. Makna ada nak kata ya pun, tak ada riwayat yang betul-betul sahih yang cerita. Tapi nak kata tidak pun, maknanya tak ada juga. Tapi yang pasti ada, Nabi Musa Allah suruh cabut selipar. Jadi bila Nabi Musa ada, Nabi tak ada, ada kemungkinan Nabi bawa terus tanpa dia mencabutnya. Maka itu satu kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Dan dalam hadis ni disebutkan ada dua cabang. Ini dua tali. Satu tali diletakkan antara ibu jari kaki dengan jari telunjuk kaki. Satu tali lagi diletakkan di antara jari hantu dengan jari manis. Jadi dua tu dia duduk celah ni satu, dia ikat celah ni satu, satu lagi celah ni. Dua. Macam kita dia duduk satu je kan, kat sini je.
selipar kita. Selipar Nabi ada dua ikat, satu sini, satu sini. Ya, dia tarik bentuk X lah. Ya, daripada sini tarik, satu lagi tarik sini. Ha, ya, macam ni lah. Kalau nak bayangkan ini je, senang. Ya, macam ni. Di hujung sini ibu jari, jari telunjuk, jari hantu, kemudian jari apa? Lepas jari hantu, jari apa? Pergi. Manis. Jari hantu tengah, jari manis kelingking. Satu, dua, dua. Ya, boleh eh? Satu, dua, dua. Begitu keadaan. Ini disebutkan dalam apa namanya syarah kepada hadis ini. Antaranya adalah Al-Mawahib Al-Laduniyah karangan Al-Imamul Bajuri. Ya, disebutkan kedudukan, maknanya jari mana hak masuk tali itu. Cuma selipar Nabi ini dibuat dari apa? Lepas ni kita baca hadis dia. Ha, ya. Dan bila disebut tentang selipar, para ulama kita cerita juga, ya, Nabi SAW gunakan selipar untuk backup. Lapik tapak kaki lah, itulah tujuan pakai selipar pun. Kita pun pakai selipar sebab tu lah, ya, di luar. Dan sebenarnya kalau kira kan, tapak kaki ni lah kulit yang paling keras. Tuan-tuan berapa tahun dah jalan kaki? Ada haus. Kita pakai kasut 2 tahun je kan? 2 tahun kena tukar lah. 2 tahun tu paling lama lah. Biasa 2-3 bulan je kadang-kadang. Eh, kalau selipar-selipar murah. Eh, sebab habis tapak dia, jalan tergelincir lah kita. Macam selipar-selipar yang ada di surau ofis saya lah. Eh, biasanya orang-orang selipar dah tapak habis, dia tinggal di ofis untuk orang pakai pergi ambil wuduk kan. Jadi kita pakai kasut. Bila pakai selipar, kadang-kadang turun ke bawah tu, pakai juga selipar surau tu. Pakai-pakai, tergolik. Ya, sebab tapak dah habis. Jadi, selipar ni guna dia untuk melindungi kaki. Walaupun hakikatnya kaki ni paling tebal. Ya, dan apa namanya, paling tahan lasak lah. Cuma dia ada juga deria dia. Kalau pijak sesuatu yang tajam, batu ke apa ke, dia akan terasa. Ya, tapi kalau orang yang dah ada penyakit, maknanya dah hilang deria yang ada pada tapak kaki dia, dia dah tak boleh detect dah. Antaranya orang kecil manis. Ya, orang kecil manis, kalau kuat sangat, ya, dia dah tak dapat rasa sakit. Kita pun kalau habis-habis pijak batu, terasa batu ada bawah. Kalau ada batu dalam kasut, kita boleh rasa batu dalam kasut tu. Ya, kita tanggal kasut, tonging-tonging kan, buang batu tu sebab terasa tapak kaki tu ada deria. Ya, tapi kalau orang kuat kecil manis, dia tak ada rasa dah. Bahkan doktor nasihatkan pula. Doktor nasihatkan setiap hari, tiap-tiap kali mandi, orang kencing manis ni, dia kena ambil cermin, dia kena tengok. Tengok tapak kaki. Ada batu, dia kena cuci. Ini ceritanya sebab baru berlaku pada abang saya. Sekarang ada di hospital pun, hospital Serdang. Abang saya kencing manis kuat. Baru lepas operation kaki. Jadi kebetulan masa doktor datang tu, ada kat situ. Saya ada. Saya datang sama dengan doktor datang. Jadi waktu doktor tengok dia punya tu, dah busuk. Bawah tu dah busuk, kena buang daging. Sebab tu lah dia berpijak. Kalau ada batu pun, ada batu ke ada paku pun, dia tak sedar. Ada paku sekali pun dia takkan sedar. Besi ke apa ke, tak sedar. Jadi setiap kali dia pijak, benda tu masuk ke dalam, masuk ke dalam, masuk ke dalam lagi. Dan dia tak rasa sakit. Jadi bila duduk benda tu kat dalam, batu ke apa ke, busuk daging. Jadi akhirnya kena buang, korek. Kena korek. Kita dengar, saya tengok gambar tu pun ngeri. Ha, ya. Kalau tak silap saya, senja tadi ni discharge. Abang saya seorang lagi ambil. Besok saya hantar balik kampung. Jadi bila benda macam tu berlaku, kita tahu cerita. Kebetulan hari ni cerita Na'al. Cerita buat tapak kaki. Jadi kasut tu melindungi. Ya, melindungi kepada tapak kaki. Jadi, apa namanya tu, satu nikmat kan. Kadang-kadang kita tak sedar. Nikmat tapak kaki. Hatta Allah ciptakan tapak kaki kita, 50 tahun umur kita pun kita jalan kaki tak pernah haus. Berapa ribu kilometer kalau kita berjalan, pernah kira daripada kita lahir sampai kita umur 50, berapa ribu kilometer kita berjalan, tak terkira. Tak ada haus, tuan-tuan. Selipar haus, maknanya ciptaan Allah adalah yang paling terbaik. Ciptaan manusia buatlah canggih mana pun, mahal mana pun kasut, LV ke apa ke kasut, beratus ribu orang beli kasut pun pasti akan haus. Tapi nikmat tapak kaki tak ternilai. Bila saya tengok pula lagi gambar tu, tengok sendiri kaki dia macam mana, Allah, lagilah kita rasa. Maknanya tapak kaki ni adalah satu nikmat. Jadi bila dia nikmat, nikmat kena dijaga.
Jadi bila dijaga, caranya pakai selipar lah. Ya, caranya pakai pakai selipar. Cuma Al-Hafiz Al-Iraqi ada sebut juga, ya, tentang Nabi SAW, kadang-kadang Nabi berjalan tak pakai selipar. Hafi dia panggil. Kalau bahasa Melayu kita, kaki ayam. Ya, berkaki ayam. Maksudnya, berkaki ayam. Al-Hafiz Al-Iraqi sebut, maknanya biasanya kadang-kadang Nabi jalan tak pakai selipar. Khususnya dalam sebahagian riwayat sebut bila Nabi sakit ataupun Nabi nak ke klinik. Disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi, antara sebabnya adalah menunjukkan ketawadukan Nabi, satu. Dan yang kedua adalah mengharap pahala daripada bersabarnya Nabi. Dan sebahagian ulama' kata itu adalah salah satu cara rawatan. Dan kita tengok pun sekarang ada orang pakai kan, dia panggil apa? Reflexology. Yeah. Kalau sakit tu, kan maknanya ada kasut yang kejap tinggi, kejap rendah dia punya tu kan. Titik sini, sakit sini. Titik sini, sakit sini. Semua penyakit seluruh badan kita ada pada titiknya, pada tapak tapak kaki kan. Jadi bila Nabi berjalan pergi ke, maknanya ke untuk rawatan sakit Nabi, Nabi berjalan kaki tanpa memakai selipar. Ini disebutkan riwayatnya oleh Al-Hafiz Al-Iraqi. Maknanya kaedah rawatan Nabi, hak yang orang pakai sekarang, Nabi dah buat dulu dah. Nabi dah buat dulu dah. Sebab tu subhanallah, kalau apa bidang pun, kalau kita tengok balik, kaji balik hadis, kita akan nampak sebenarnya ilmu ni daripada ilmu Islam. Ilmu ni daripada sunnah Nabi SAW. Cuma dikembangkan dia orang barat. Kadang-kadang orang Islam kita kembangkan dah, tapi dia orang curi. Curi kitab-kitab ulama' kita yang lama. Akhirnya mereka yang mengaku ilmu dia orang. Lalu tersebar benda-benda bahawa mereka lah yang mempelopori kepada ilmu itu. Padahal 1004 tahun lepas Nabi SAW buat dah lama dah. Nabi buat dah dah lama dah. Dia orang yang baru kaji, baru jumpa, curi, kemudian menisbahkan ilmu tu kepada diri diri mereka. Jadi maknanya sesuai lah. Kadang-kadang pun maknanya dalam kita jaga kita punya tapak kaki, kadang-kadang pun sesuai untuk kita. Atau orang murut kan, ada urut, reflexology. Kemudian sekali-sekala kalau di hospital pun tempat tempat ada taman-taman dia tu, biasanya dia susun juga satu walkway yang daripada batu-batu. Orang sakit biasa dia suruh keluar ward petang-petang pergi jalan situ. Hatta untuk khususnya untuk orang yang masalah dalam bab sakit kaki lah, pergi banyakkan duduk berdiri atas batu. Sakit tuan-tuan, kalau orang yang ada penyakit pijak tu memang sakit. Orang tak ada penyakit steady je. Steady je. Macam buat reflexology tu lah. Orang yang tekan tu, dia pegang je. Dekat sini kan kita picit belah tepi belah, kau kencing tak lawas je. Dia tanya kan, dia tahu dah kat mana pegang tu. Oh lah, memang lah ada sikit problem lah. Kencing kencing ada problem sikit. Pegang sini, sakit kan. Tengok kawan kita yang saya, sebab dulu pernah lah kita macam tu kan. Orang picit tu sampai tepuk-tepuk lantai. Oh, cukup, cukup, cukup. Sakit. Banyak penyakit. Kawan kita yang badan fit sikit, yang join masuk tentera apa semua kan. Bila tengok kawan kita ni pegang steady, kau tak ada rasa apa? Tak ada rasa apa. Ya, rupanya memang ada beza. Jadi di situ sebenarnya ada satu penjagaan lah daripada tapak kaki. Dan hadis ini menyebutkan tentang selipar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang ketiga. Wabihi ilaihi qala hadathana Ahmad ibn Mani' wa Ya'qub ibn Ibrahim qala hadathana Abu Ahmad Az-Zubairi qala hadathana Isa ibn Tahman qala akhraja ilaina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu na'lain jarwadain jardawain lahuma qibalan faqala fahadathani Thabit ba'du an Anas annahuma kanata na'lain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Isa bin Tahman berkata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengeluarkan untuk memperlihatkan kepada kami sepasang capal yang tidak berbulu. Jadi di sini Sayyidina Anas simpan capal Nabi. Sebenarnya ada di muzium-muzium asar Nabi, sebahagiannya memang masih ada. Maknanya kesan selipar Nabi yang disimpan. Sebenarnya daripada itulah mereka lakarkan simbol ni. Walaupun tidaklah sebiji dengan apa yang ada, tapi daripada asar yang nampak tu, maka mereka cuba lakarkan satu simbol saja, dan simbol tu menjadi satu peringatan kepada para para muhibbin.
Sebab dia simbol, macam kita baca bab Uban sebelum ni kan, Sayyidina Umar duduk, ada seorang khadam dia yang duk peringatkan dia pasal mati, ya, pasal kematian. Sampai satu ketika Sayyidina Umar kata, cukup, tak payahlah, kerja kau dah selesai, dah ada yang menggantikannya. Maknanya yang menggantikan tu bukan orang, tapi simbol. Simbol dia apa? Tengok cermin, nampak Uban. Tengok cermin, nampak Uban. Sayyidina Umar kata, habis kerja kau selama ni yang duk peringatkan aku pasal mati hari-hari, habis, sebab dah ada pengganti kau. Pengganti bukan orang, simbol. Jadi samalah, capal ni bukan semata-mata makna kita kata Nabi ada dekat sini. Tak, maknanya tengok teringat Nabi. Tak capal pun tak apa, kalau ada orang yang memang setiap harinya dengan dia, dia boleh ingat dengan Nabi, tak perlukan simbol pun tak apa, diri dia adalah simbol kepada Nabi, okey. Tapi orang susah nak ingat Nabi, kena ada simbol-simbol macam tu baru orang ingat. Kena ada boh stiker dekat kereta, we love Rasul, baru duk teringat ke Nabi. Kena ada kicin, apa namanya, kena ada wallpaper, macam-macam benda supaya orang boleh ingat kepada Nabi SAW. Jadi dalam hadis ini, akhraja ilaina, maknanya Sayyidina Anas keluarkan untuk bagi tengok. Maksud keluarkan apa? Daripada koleksi simpanan Sayyidina Anas. Ya, maknanya Sayyidina Anas simpan. Dan Sayyidina Anas simpan, dan Sayyidina Anas antara khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma yang makruf, yang famous sebagai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pembawa selipar Nabi adalah Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu arda. Ya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud memang makruf sebagai pembawa selipar Nabi. Dia khidmat khusus wuduk, maknanya bekas wuduk Nabi, selipar Nabi dan juga bantal Nabi biasanya dibawa khidmat oleh Ibnu Mas'ud. Sebab Ibnu Mas'ud ni orangnya kurus, kurus keding. Kan hadis kita dah sebut sebelum ni kan, macam mana para sahabat duduk ngejek, mengolok-olokkan betisnya yang apa panggil keding, bahasa kita keding tu kan, kurus keding lah, kurus. Jadi digelak oleh para sahabat. Nabi marah. Nabi kata, ini betis yang macam ni punya kecil, kamu gelakkan, ini nilaiannya di sisi Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Maknanya Nabi puji, Nabi marah sahabat-sahabat yang memperolok-olokkan, mana fizikal orang kecil lah. Sebab dia kecil, dia bawa, beliau bawa selipar Nabi, biasanya dalam majlis Nabi dia pegang, dia masukkan pada tangan. Selipar Nabi tu, maknanya kalau selipar boleh masuk getah dia tu kat tangan, maknanya apa? Kecil lah kan, tangannya pun kecil, kakinya pun kecil, orangnya pun kecil, jadi akan dia masuk bawah tangan. Jadi Nabi majlis, selesai Nabi majlis, duduk kat luar, dia akan buka balik dan maknanya letak. Majlis Nabi beratus-ratus orang, selipar berterabur dekat luar. Kita pergi masjid pun, masjid lama saya tu sampai sekarang dalam grup WhatsApp duduk komen, macam mana ni kita nak selesaikan masalah selipar hilang. Pergi naik pakai selipar lain, balik pakai selipar lain. Selipar murah tak apalah, selipar mahal. Akhirnya buat je macam di Mesir, buat macam di Mekah kan. Letak dalam rak-rak kasut, bagi uncang. Bawa sampai ke dalam kan, kalau dah tak nak hilang. Tapi tak adalah, cadangan tu tak jadilah. Yang bestnya bukan takat selipar sendiri je, dengan selipar-selipar jamban habis hilang. Selipar masjid, hak milik masjid, macam-macam dah dia buat. Dipotong belakang kan, dipotong depan, tak bagi nampak rupa selipar yang sempurna, hilang juga. Itu yang dalam grup tu macam-macam lah idea. Ustaz, kita buat terompah besi ustaz. Terompah besi berantai ikat ke tepi. Kata jenuh pula rupa orang penjara. Nak pergi berak pun sampai pakai terompah besi lah. Kita buat terompah kayu ustaz, takkan dia mengaku selipar sendiri, terompah kayu bawa keluar balik juga. Tapi ceritanya hilang. Ceritanya hilang. Jadi Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud memang orangnya, maknanya khidmatnya pada Nabi, alim Masya Allah. Ya, sehingga kan digambarkan pada zaman, sudah zaman ketiadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya apa namanya, ada daripada kalangan orang-orang di waktu tu jumpa dengan Sayyidina Abu Darda, seorang sahabat juga, Abu Darda, nak menuntut ilmu. Jadi Abu Darda sebut pada orang-orang ni, kamu nak menuntut ilmu, kamu cari yang lagi alim daripada aku.
Ini para sahabat, ya. Mereka bila mengajar, mereka akan pastikan ada orang lagi alim, kau pergi kat dia. Ha, jangan cari aku dulu, pergi cari dia dulu. Ya, jadi Sayyidina Abu Darda, bila orang datang nak minta menuntut ilmu kepada dia, ada waktu itu Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, maka dia suruh pergi. Pergi jumpa Abdullah ibn Mas'ud. Sebab apa kena jumpa dia? Sebab dia adalah pembawa selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok, eh. Bawa selipar saja diangkat darjat sehingga begitu, begitu tinggi oleh para sahabat. Ya, sebab bawa selipar dia kata alim. Kita sini khidmat, bawa selipar tak jadi alim. Mana kita tahu? Sebab yang bawa selipar, maknanya dia akan ada pada setiap majlis Nabi. Simple je, kerja dia bawa selipar. Tapi mana Nabi ada, dia ada. Ya, sebab selipar Nabi dia pegang. Jadi, lepas ketiadaan Nabi, orang-orang yang macam ni, yang khidmat dengan Nabi, dicari dia orang-orang lain. Sayyidina Anas bin Malik kan, khadam Nabi juga. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, khadam Nabi juga. Abu Hurairah, sama juga. Teman dia ni, di Sufah, maknanya Nabi mengajar hadis, dia ada tukang hafal. Tukang hafal dia, kerja dia. Hafal hadis Nabi. Eh, macam tu. Eh, jadi para sahabat ini, kecintaan mereka terlalu hebat dengan Nabi SAW. Sayyidina Anas bin Malik bawa keluar selipar. Sayyidina Anas bin Malik, orang nombor tiga paling banyak riwayat hadis. Eh, nombor tiga. Nombor satu Abu Hurairah. Nombor dua Ibnu Umar. Eh, Abu Hurairah sekitar 5,000 lebih hadis. Ibnu Umar sekitar 2,600 lebih. Tengok beza, eh? 5,000, 2,600. Makna Abu Hurairah memang, kalau bahasa kita sekarang ni, gila hadis lah. Gila hadis. Kemudian yang ketiga adalah Sayyidina Anas, 2,000 lebih. Kemudian Sayyidah Aisyah pun 2,000 lebih juga. Sayyidah Aisyah, perempuan, jatuh nombor 4. Makna perempuan pun hebat juga. Ini isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'lain jardawain, dua selipar, sepasang selipar yang maknanya diperbuat daripada kulit. Diperbuat daripada kulit yang tidak berbulu. Maknanya kulit yang dah di-clearkan lah, tak berbulu. Lahuma qibalan, dan selipar itu ada dua tali. Dan berkata Isa bin Tahman selepas itu, hadatsani Thabit daripada Anas, dan capal itu, maknanya yang ditunjukkan oleh Anas itu, adalah capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu ada? Sebelum tu dah disebut dah Sayyidina Anas bawa keluar capal. Dan ada riwayat lain pula daripada Thabit, Thabit Al-Bunani ni anak murid Sayyidina Anas. Anak murid. Mana orang lain pula tambah taklid, tu selipar yang Anas bawa tu selipar Nabi. Dikonfirmkan perkara tersebut. Sebenarnya daripada dulu lagi tengok Imam Tirmizi dah bawa satu manhaj. Zaman kita kan, kita nak bermuamalah dengan asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia punya kayu ukur dia? Kayu ukur dia simple je. Asar Rasulullah mungkin boleh jadi replika. Mungkin boleh jadi sesuatu yang betul-betul asar Nabi. Nak konfirmkan macam mana? Minta sanad. Orang yang pegang asar Nabi, pasti dia ada sanad. Seperti mana Sayyidina Anas bawa keluar dan anak muridnya begitu, itu memang selipar Nabi. Dia tahu. Maknanya turun lagi ke bawah, sampai sekarang pun masih ada orang yang berpegang dengan, makna orang yang simpan asar Nabi, masih ada, ulama-ulama kita yang pegang rambut Rasulullah, masih ada yang pegang tempat minum Rasulullah, cawan Rasulullah, kole, tempat wuduk Nabi, semuanya ada asar. Jadi perkara-perkara ni biasanya kalau para ulama kita datang bawa, memang kita boleh minta pada mereka sanad dia. Dan pasti akan ada, kalau benda tu real lah. Maknanya kalau dia datang dakwa-dakwi saja, tanpa ada apa-apa ni, makna berkemungkinan dia adalah palsu ataupun replika. Sebab yang betul-betul pegang, dia mesti ada sanadnya. Sebab tu dalam hadis ini pun makna disebut oleh Thabit daripada Sayyidina Anas adalah itu memang, maknanya selipar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Habis ya, hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, wa bihi ilaihi qala hadatsana Ishaq ibn Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'nun qala hadatsana Malik an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an Ubaid bin Juraij annahu qala li ibn Umar ra'aituka talbasu an-na'al as-sibtiyyah qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu an-na'al allati laysa fiha sya'r wa yatawadda'u fiha fa ana uhibbu an albasaha. Allah.
daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ini orang kedua tadi yang paling banyak riwayat hadis. Aku melihat kamu memakai capal sibtiyah, yakni sejenis capal yang tidak berbulu, diperbuat daripada kulit lembu yang disamak. Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai capal yang tidak berbulu. Jadi Sayyidina Ubaid bin Juraish tanya kepada Sayyidina Umar, tu nampak capal kamu pakai selipar tu, selipar kulit tu tak berbulu tu, kulit yang tak bulu tu nampaknya. Jadi Ibn Umar jawab apa? Ibn Umar jawab, aku dulu pernah tengok Nabi pakai macam ni lah. Dia tengok benda yang sama. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam berwuduk dengan memakai capal tersebut. Oleh sebab itu aku suka untuk memakainya. Jadi kita sebut ya, para ulama kita letak satu kaedah. Meletakkan selera kita sama dengan selera Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan satu sunnah. Jadi sahabat yang maknanya paling mengikuti sunnah Nabi adalah tentunya para sahabat. Jadi Abdullah bin Umar, orang lain nampak dia, nampaknya selipar tak bulu tu. Masuk tu dah kan? Masuk tu. Kita azan dulu. InsyaAllah. Sayyidina Muhammad. Bila disebutkan bahawa Sayyidina Abdullah ibn Umar bila ditanya tentang selipar yang beliau pakai, maka beliau terus menisbahkan seleranya kepada Nabi SAW. Aku pakai ni sebab Nabi pakai. Itu je. Simple je. Maknanya diri dia, aku pakai sebab Nabi pakai. Bukan maknanya apa yang dipakai itu adalah sesuatu yang Nabi pakai. Bukan. Tapi dia buat sesuatu yang serupa dengan Nabi. Maknanya meletakkan selera dia sama dengan selera Nabi SAW. Sebenarnya hadis ini seperti ini kita akan jumpa dalam banyak bab. Nanti sampai bab pedang sama juga. Ada sahabat dia buat pedang. Buat pedang sebiji pedang Nabi. Dan akhirnya mesti diriwayatkan. Pedang ni, aku tengok pedang ni macam ni. Kau tengok macam ni, pedang macam ni lah pedang Nabi SAW. Sebenarnya tengok dalam beberapa bab nanti akan ada. Maknanya mereka meletakkan selera mereka kepada Nabi SAW. Dan Abdullah ibn Umar sebut di akhir hadis itu. Apa nama? Fa'ana. Di sini disebutkan tentang Nabi berwuduk. Wa yatawadda'u fiha. Imam Nawawi rahimahullah kata Nabi SAW wuduk kemudian pakai capal. Sebahagian ulama kata Nabi wuduk dengan selipur-selipur sekali. Maknanya selipur tu tak ditanggalkan dan Nabi terus berwuduk lah. Yang inilah dipakai dalam mazhab kita. Maknanya selagi boleh alirkan air terkena pada semua tempat kaki, maka tak ada masalah. Kalau dalam mazhab Malik kan, dalam mazhab Maliki, wajib ad-dalku tu, gosok. Dalam mazhab kita tidak kan. Kalau tak, tak adalah mazhab kita. Ambil wuduk, orang paling malih tang kaki lah, buka paip macam tu je kan. Kalau mazhab Malik, dia kena cabut tu, kena gosok satu bagi kena semua. Kena gosok. Itu perbezaan sedikit lah. Jadi disebabkan itu, maknanya sebahagian kata Nabi pakai dengan selipur-selipur sekali. Tapi Imam Nawawi rahimahullah kata yang dimaksudkan ini adalah Nabi berwuduk dengan selipur tu. Maknanya Nabi wuduk dulu dan Nabi pakai selipur tu. Lepas tu lah maknanya Nabi still cabut apa namanya selipur tersebut. Dan Ibn Umar sebut fa'ana uhibbu an albasaha. Disebabkan itulah aku suka pakai. Uhibbu, aku suka pakai. Sama juga dengan Sayyidina Anas. Bila sampai bab makanan, bila sampai bab makanan, bila tengok Nabi, aku tengok, aku perhati Nabi. Nabi bila makan daging, Nabi bagi sahabat. Kau nampak daging, Nabi bagi sahabat. Bila jumpa labu, Nabi ambil untuk dia. Jumpa daging, bagi sahabat. Jumpa labu, Nabi ambil. Bukan makna Nabi tak suka daging, tapi Nabi sangat suka labu. Jadi Sayyidina Anas yang tengok perbuatan Nabi tu, aku bukan minat sangat pun labu, tapi sebab Nabi suka, aku suka. Itu je. Nabi suka, aku suka. Sesimpel itu maknanya para sahabat, mereka nak ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Boleh tuan-tuan eh? Habiskan ke bab? Habis bab lagi 38 hadis ni. Ada sikit je, sikit insya-Allah. Fa bihi ilahi qala hadathana Ishaq ibn Mansur qala hadathana Abdul Razzaq an Ma'mar an ibni Abi Dibin an Salih maula at-Tawama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana li na'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua tali capal. Ini di sini Imam Tirmizi datangkan seorang lagi sahabat, namanya Sayyidina Abu Hurairah yang kita sebut tadi, yang paling banyak riwayat hadis, dan beliau ini merupakan seorang yang sangat tawaduk orangnya, dan maknanya pernah disebutkan juga dalam hadis Bukhari, Abu Hurairah pernah menyatakan ketika mana di Madinah, muhajirin, golongan-golongan sahabat-sahabat aku daripada muhajirin, mereka ni sibuk berada di pasar. Golongan Ansar pula, mereka ni sibuk berada di Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di ladang-ladang. Dan aku adalah orang miskin, aku adalah orang miskin, aku cuma sibukkan diri aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak pergi bisnes kat pasar pun tak reti. Ya, nak pergi ladang pun harta tak ada. Miskin. Jadi apa yang aku boleh buat? Aku duduk dengan Nabi sahaja. Ala mil'i batni, maknanya lafaznya tu atas apa yang memenuhi perutku. Maknanya aku dengan Nabi ni yang paling puas hati, aku duduk dengan Nabi lah. Apa Nabi makan, hak itulah aku makan. Apa yang orang bagi pada Nabi, hak itulah aku makan. Dan Abu Hurairah mengatakan, aku hadir di majlis-majlis yang mereka tidak hadir, dan aku hafaz apa-apa pada yang pada masa itu mereka lupa. Mana orang lain kan dalam kepala, kalau orang bisnes pun, kalau tuan-tuan yang ada bisnes ni, maghrib isyak duduk kuliah maghrib ni, ni dalam kepala mungkin telinga dengar saya punya Syama'il, tapi dalam kepala duk kaklit, besok ni meeting, nak jumpa siapa pagi. Dengar Syama'il ni ngaji hadis, tapi kepala duk fikir bisnes lagi kan. Ada tak? ada kan, dalam kepala fikir bisnes. Sama juga orang ada ladang, orang sibuk kerja. Jadi orang sibuk kerja, hatta orang yang sibuk kerja pun bila duduk dengan Nabi, biasanya keluar lupa. Ada, bukan biasanya lah, sahabat kulluhum udul, tapi kadang-kadang maknanya mereka lupa. Ini ada dalam riwayat yang disebut oleh Sayyidina Hanzalah. Hanzalah kan menangis, kami duduk dengan Nabi, bila Nabi cerita pasal syurga, ya Allah, rasa macam duduk dalam syurga. Bila Nabi cerita pasal neraka, duduk dalam majlis Nabi, kami takut sampai boleh menangis sebab takut dengan neraka. Tapi bila kami balik rumah main dengan anak-anak, kami lupa, boleh gelak, boleh seronok dengan anak isteri di rumah, kami lupa. Jadi Hamzah kata apa? Aku dah jadi munafik, aku munafik, aku munafik. Dia mengaku diri dia munafik. Jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, tanya masalah tu, aku ni munafik kan? Munafik sebab apa? Yalah, sebab duduk dengan Nabi duk teringat syurga neraka, balik rumah lupa. Jadi Sayyidina Abu Bakar tu, kalau macam tu aku pun munafik juga lah. Datang jumpa Nabi tidak, gitulah maknanya. Dengan majlis ilmu, kamu kena selalu berada, kena selalu duduk. Memang itu yang mengingatkan kamu kan, fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, peringatan-peringatan bagi manfaat pada orang beriman. Duduk sini ingat, tak apa, settle lah. Duduk dengan Nabi, banyakkan dengan Nabi. Jadi Sayyidina Abu Hurairah kata, aku duduk di majlis yang mereka tak duduk, walaupun mereka duduk, pemikiran mereka tak duduk di situ. Dan aku hafaz di waktu mereka lupa. Itu dia, tak ada kerja lain, dia tak ada bisnes nak fikir, dia tak ada ladang nak urus. Yang dia tahu, apa Nabi cakap, dia rekod, malam dia ulang. Abu Hurairah membahagikan 3 bahagian masa malam dia. Yang pertama untuk Al-Quran, yang kedua untuk keluarga ataupun untuk tidur, dan yang ketiga adalah untuk mengulang hadis. Ulang. Jadi ini Abu Hurairah ni cukup hebat. Dan dalam satu hadis disebutkan, Abu Hurairah ni juga merupakan seorang yang maknanya biasanya bila Nabi suruh kumpulkan Ahlu Sufah, dia leader je. Leader kepada Ahlu Sufah. Ahlu Sufah ni orang yang duduk keliling beranda Nabi kan. Orang miskin lah, semua orang miskin. Dalam riwayat sebut area antara 70 hingga 300 orang. Makna boleh bayanglah, orang miskin ramainya keliling masjid Nabi yang tak ada rumah, gelandangan lah, duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi panggil, dalam satu hadis juga ada disebutkan, maknanya kita tutup dengan cerita ni lah. Sayyidina Abu Hurairah, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika
Saya ingat kita dah baca hadis sebelum ni yang Sayyidina Abu Hurairah, dia terlampau lapar. Bila terlampau lapar, maknanya dia berguling. Tapi sahabat-sahabat ingat dia gila, tak waras. Jadi dia orang pijak kepala Abu Hurairah sebab ingat dia dah jadi gila. Berguling. Padahal disebutkan waktu tu aku lapar. Dan hadis tu diriwayatkan waktu Sayyidina Abu Hurairah dah jadi kaya. Dah jadi kaya raya sebab lepas daripada kewafatan Nabi, Sayyidina Abu Hurairah jadi orang yang kaya. Jadi gubernur di Bahrain. Pernah jadi gubernur di Bahrain. Mana orang kaya. Tapi masih lagi mengekalkan cara hidup dia ketika zaman Nabi. Waktu dia dah kaya pun dia sebut hadis tu. Kami duk teringatlah ni zaman Nabi. Waktu tu dia nyihkan hingus kat tisu dekat sapu tangan. Dia lepas nyih tu dia tengok. Nyih. Sini panggil apa? Bahasa Perak saya panggil nyih. Buang hingus pada sapu tangan. Buang hingus tu dia duk tengok kan. Ayalah Abu Hurairah, kau tak ingat zaman Nabi dulu, ini boleh buang hingus kat sapu tangan ni punya kayanya lah. Zaman Nabi dulu lapar sampai berguling-guling, orang pijak kepala, orang ingat kau gila. Dia bercakap dengan diri dia sendiri. Jadi Sayyidina Abu Hurairah pada satu ketika lapar sangat, dah duduk ikat batu nak cari makan. Tapi nak cari makan tak tahu macam mana. Sebab selalunya apa yang Nabi bawa balik, itu je lah dia agih-agih. Siapa ada. Jadi lapar. Bila lapar tak tahu nak buat macam mana. Jadi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Kisah ni diriwayatkan dalam hadis. Jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Kisah ni menarik. Bila jumpa Sayyidina Abu Bakar, dia nak cakap tu terang, aku lapar segan. Macam kita nak minta belanja lah. Jumpa kawan. Jom pergi ni kedai jap. Kau belanja aku makan, duit tak ada. Kalau cakap macam tu direct je, biasanya tak dapat. Jadi kena buat trik sikit lah. Jadi Abu Hurairah duduk mikir, perut lapar ni, perut ikat batu, nak cakap direct segan pula. Jadi cari, jumpa Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, boleh tak ajarkan aku Quran sikit, bacakan aku Quran. Minta, sebenarnya nak minta suruh ajak pergi belanja makan. Ini pusing. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun straight je. Dia bacakan satu ayat, lepas tu dia gerak. Terus jalan. Jadi ni tak jadi ni macam ni. Minta bacakan Quran, Quran sungguh dia baca je. Tak apa. Jumpa Sayyidina Umar pula. Sama juga. Jumpa Sayyidina Umar, boleh tak engkau ajarkan aku sedikit daripada Quran? Dia bacakan Quran, lepas tu dia pergi. Tak jadi ni macam ni lapor ni. Tiba-tiba lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah tak sempat ingat, fikir juga kalau aku cakap sesuatu ni Rasulullah mungkin ada bagi ni. Tapi tak sempat cakap. Rasulullah tengok aje muka Abu Hurairah, Rasulullah senyum. Kau lapar? Rasulullah tanya terus. Kau lapar? Mai ikut aku. Terus. Dan dalam riwayat hadis tu disebutkan, seolah-olah apa namanya, dia tahu isi hatiku. Daripada raut wajahku saja dia tahu isi hatiku. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya Nabi ajak mai sini ke rumah. Jadi Nabi ada bagi semangkuk susu. Ni bila dah tengok ni orang lapar, nampak susu, laparlah. Nak minum, Nabi kata nanti kejap. Pergi panggil. Macam biasalah. Tu ahli sufah lain ada tu. Keliling tu banyak tu. Pergi panggil. Dalam riwayat kan 70 hingga 300 orang. Tengoklah berapa yang ada masa tu. Kalau ada 70, minimum tu 70. Ada 70 orang keliling. Pergi panggil. Panggil. Abu Hurairah baru nak ni. Semangkuk susu. Nabi suruh panggil 70 orang. Ni banyak mana aku dapat ni. Cerah masa depan ni. Tak apa. Sebab yang suruh tu Nabi tak petikai apa-apa. Pergi je. Pergi panggil semua. Panggil semua, ingat yang tukang panggil bolehlah minum dulu. Nanti bagi yang lain dulu. Minum seorang demi seorang demi seorang. Dalam hadis tersebut Abu Hurairah mengintai. Tinggal berapa banyak tu. Mengintai seorang demi seorang. Yang keluar minum semua kenyang. Seorang, seorang, seorang. Sehingga habis ahlu sufah yang dipanggil oleh Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah sebut, aku lihat dalam mangkuk tu tidak berubah sedikit pun daripada yang asal. Ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang apa namanya? Takthirul qalil dia panggil. Memperbanyakkan yang sedikit, itu antara mukjizat Nabi.
Minum, bayanglah semangkuk 70 orang minum tak berusik. Ini banyak lagi riwayat-riwayat lain kita akan jumpa nanti bab makanan. Jadi akhirnya diminum. Rasulullah suruh minum. Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, engkau minum dululah. Tak apa, engkau minum dulu. Ya, engkau minum. Jadi akhirnya diminum. Diminum oleh Sayyidina Abu Hurairah. Minum. Bagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau minumlah. Minum lagi. Minum lagi. Pulang balik. Pulang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau minumlah. Minum lagi. Minum lagi. Ya Rasulullah, engkau minum pula lah. Akhirnya Rasulullah kata, tak, engkau minum lagi. Habiskan. Maka Abu Hurairah kata, aku di ketika itu perutku dah habis ruang. Maknanya kalau bertahan ni tahan seminggu. Kalau aku masuk lagi ni saya akan keluar balik semua. Maknanya penuh. Dan susu itu tidak berusik sedikit pun. Tak berusik sedikit pun. Dan akhirnya Nabi minum. Nabi SAW minum dan kenyang. Macam inilah para sahabat. Ahli-ahli sufah keliling rumah Nabi. Kalau Nabi ada bawa hadiah daripada siapa-siapa, ada kurma ke ada buah ke yang orang bagi, biasanya tak bawa masuk rumah Nabi. Bayangkan kalau 70 orang duduk keliling rumah Nabi, Nabi nak masuk rumah orang tak nampak ke yang Nabi jinjit tu? Kita kalau bawa balik kotak pizza pun, yang besar kotak pizza kan, yang lain boleh sorok. Tom Yum pun dah tak boleh sorok dalam poket lah. Benda lain boleh lagi sorok. Kotak pizza nak sorok mana? Bawa besar kan. Jiran kita ada pula kat luar tu tengah lap kereta. Ai, beli pizza bang? Tanya pula. Dah tanya takkan tak ulur. Jadi akhirnya kita pun bawa masuk rumah. Dah dia tanya, dia dah nampak kotak pizza tu, bagilah sikit 2-3 slice yang kok-kok bagi kat anak-anak dia. Kita macam tu lah. Orang dah nampak kita bagi. Ni Nabi kalau bawa sejinjit kurma, 70 orang tengok Nabi nak masuk. Takkan Nabi buat tak tahu masuk rumah macam tu je. Ini hak Nabi. Orang bagi pada Nabi. Tapi Nabi makan seorang tak? Tak. Ya, biasanya dia agih terus. Apa yang Nabi dapat, agih. Gitu kehidupan di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan begitulah maknanya ketawadhukan para sahabat. Dan dalam hadis ini disebutkan sama juga satu lagi riwayat yang Imam Tirmizi bawa, Sayyidina Abu Hurairah yang kita ceritakan sedikit biografinya tadi tu, ya, adalah juga menyatakan sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua tali. Jadi selipar yang kita pakai sekarang ni siapa punya? Satu tali kan? Duduk kat celah ni je kan? Siapa punya? Kita akan tengok dalam kelas yang akan datang. Allahu taala a'la wa a'lam wa azza wa jalla. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada perbahasan-perbahasan syama'il, dan kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan hadis-hadis Nabi, terlebih-lebih lagi yang kita ceritakan adalah peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menjadikan kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenali oleh Nabi dan mendapatkan syafaat baginda, syafaat uzma di akhirat kelak dengan sedikit usaha kita tadah telinga dengar cerita hadis Nabi. Mudah-mudahan Allah kabulkan kita menjadi ahli syafaat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan. Allahumma ijma'na ma'al habibi al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fi jannatika jannatil firdaus ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.